Ya, perampok emas semakin nekat. Kalau kita tadi ngeliat gambarnya juga ini nekat bener begitu ya, di siang bolong. Ya. Hanya berdua saja dan saat itu juga masih terjadi aktivitas jual beli di toko tersebut. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Julita ya, Julia. Motif ya yang ingin ditanyakan. Motif dari kalau dilihat dari ini hanya dua orang saja dan di siang bolong. Nampaknya kalau kita lihat dari CCTV cukup masih anak-anak muda begitu. Ini bisa dikaitkan mereka termasuk di dalam sindikat tertentu atau seperti atau apa? Hanya terdesak kebutuhan mungkin. Kalau di zaman sekarang itu kita bisa membedakan antara kejahatan yang konvensional sama kejahatan non konvensional. Ini masih dalam kategori kejahatan konvensional. Biasanya tidak terlalu menggunakan otak, ya tidak terlalu menggunakan level pendidikan tertentu. Tapi kalau yang non konvensional, dia biasanya mereka cerdas, mereka memiliki level pendidikan tertentu, keahlian tertentu, dan seperti mindah-mindahin rekening orang kan. Sudah ya, memanfaatkan teknologi begitu ya. Teknologi, pakai IT segala macam. Kalau ini kan sebenarnya kan mereka kalau tujuannya hanya untuk memperoleh harta kekayaannya dalam jumlah banyak, ya untuk masyarakat ini pasti tindakan masyarakat kelas bawah, ya menengah ke bawah lah relatif. Karena butuh keberanian, ya butuh aksi yang sangat luar biasa, apa namanya? Heroik kan gitu ya. Iya, nekat betul. Lalu kemudian pasti dia antara sadar tidak sadar ya para pelaku itu kan. Karena apa? Seringkali kalau orang melakukan tindakan kejahatan itu kan orang berpikir dulu apakah ini berhasil atau tidak berhasil. Iya, menimbang-nimbang resikonya menimbang begitu resiko. Ya. Kalau berhasil maka dia akan memperoleh sesuatu. Tapi ini kan sebenarnya resikonya tinggi karena apa? Karena mereka ada yang tidak menggunakan masker. Lalu kemudian teridentifikasi mobil juga teridentifikasi. Dan bisa jadi kan? Mereka sebenarnya sudah tahu bahwa akan ada CCTV di sana ya, Pak. Iya, atau mungkin itu dia lupa ya, miss nggak ngelihat ada CCTV itu yang, di belakangnya. Yang seringkali tidak disadari oleh mereka. Tidak disadari oleh mereka karena apa? Sebenarnya kalau toko emas itu pasti ada CCTV. Tapi mereka nggak sadar karena apa? Mungkin karena ada pengaruh minuman keras atau karena pengaruh narkoba sehingga kemudian mereka tumbuh keberanian ya atau mereka tidak sadar. Ya, sehingga kemudian mereka berani untuk melakukan tindakan yang nekat tadi. Berdasarkan histori beberapa kasus perampokan di Indonesia, termasuk ini kan termasuk yang besar ya nilainya Pak, 1,6 miliar rupiah begitu ya. Kaitannya erat nggak dengan sindikat perampokan gitu? Ada nah, memang sindikat kalau perampokan ini pasti mereka bersindikasi ya. Mereka pasti ada kelompoknya. Ya, ada spesialis. Itu sudah pasti? Ya pasti, karena apa? Mereka pasti punya keahlian. Keahlian melakukan perampokan gitu ya. Beda dengan kejahatan-kejahatan yang kekerasan yang apa namanya, yang tidak dalam jumlah yang banyak, lalu ya yang besar. Ya dilakukan secara sembunyi-sembunyi kan kalau ini kan dilakukan secara terang-terangan dan terbuka namanya perampokan. Perampokan itu kan dia mampu berhadapan-hadapan dengan banyak orang dengan masyarakat kan gitu ya. Dia punya brave, punya keberanian menghadapi resiko kan gitu, resiko terhadap masyarakat dan juga terhadap aparat kan gitu ya. Nah, dan mereka biasanya juga ada timnya. Nggak mungkin hanya tim, ini kan tim eksekutor aja nih. Pasti ada tim membaca situasi. Dia sudah pelajari dulu. Nih di sini ada berapa orang yang berinteraksi, ada berapa aparat ya, keamanan. Lalu kemudian masuknya lewat mana, segala macam itu mereka sudah gambarkan dan mereka juga harus keluar lewat mana, lalu kemudian melakukan aksinya seperti apa. Tingkat keberanian masyarakat situ seperti apa atau kemampuan mereka bereaksi seperti apa gitu ya. Itu juga sudah dibaca dan kemudian tentu target sasaran ya materinya juga kira-kira dia bisa sudah hitung berapa yang akan diambil kan gitu ya. Jadi dengan pemetaan yang sudah sedemikian rupa, dia pasti akan sudah bisa berhitung. Pak, dengan kasus ini kan kita tahu bahwa si pemilik toko itu kayaknya memutuskan untuk menyelamatkan dirinya dulu nih kan, jangan sampai saya terkena senjata yang menjadi korban karena terlihat penjahat. Nah, itu sebenarnya adalah sesuatu putusan yang tepat atau enggak? Ya, itu tepat karena apa? Karena mereka juga pasti sudah asuransikan. Ya, enggak mungkin apa toko emas tidak diasuransikan. Jadi pasti, memang yang pertama harus selamatkan nyawa dulu ya, Pak ya. Itu betul. Nah, kalau misalnya masyarakat sekitar yang menyaksikan begitu kan ada upaya mau nimpuk si perampok tuh, itu sebenarnya
baik dilakukan, tepat dilakukan atau enggak? Memang kalau yang sudah sangat sistemik itu kan lebih gampang mendetek. Yang pertama dia harus terdeteksi dulu. Enggak, jangan kami kemudian gegabah juga melakukan perlawanan. Biasanya para pelaku kejahatan kalau langsung berhadapan-hadapan langsung biasanya ditembak atau karena dia harus menyelamatkan diri kan gitu ya. Okay. Atau tahu siapa orang. Misalnya kalau di tempat yang tertutup biasanya kalau perampokan malam hari biasanya kalau berhadapan-hadapan langsung itu biasanya langsung dibacok atau ditembak karena takut apa? Takut terdeteksi siapa orangnya kalau dilakukan pada malam hari. Kalau ini kan siang hari ya. Siang hari cukup sebenarnya mendeteksi siapa saja si pelakunya. Nanti juga akan diketahui oleh pihak aparat. Kan, apalagi gitu. Juga jarak dekat kemungkinan juga dikenal juga mungkin oleh korban dari toko kecuali mas ini aparat, ya. Aparat keamanan. Aparat keamanan dia memang harus harus cepat bereaksi dan dia mesti harus punya sistem ya untuk bisa bukan hanya mendeteksi, harus bisa untuk menghalau atau menggagalkan aksi kejahatan. Preventif untuk sebelum tindakan kriminal itu terjadi. Sayangnya kita masih belum bisa tersambung dengan Kapolresta Tangerang untuk mengetahui sebenarnya proses penyelidikannya sudah sampai mana. Tapi kalau kita melihat dari kasus-kasus perampokan toko emas sebelumnya, mungkin kalau di Indonesia sendiri kita mengaitkannya ke kasus narkoba, sindikat narkoba atau terorisme begitu. Kalau melihat ini tadi, kita bisa mengatakan ini masih sifatnya konvensional dan nekat saja begitu, tidak terkait dalam sindikat yang besar atau kalau teroris itu kan dia ada namanya ideologi fa'i. Fa'i itu artinya boleh merampok dengan alasan tertentu kan gitu. Itu ada argumentasi yang dimiliki oleh mereka. Ya, tapi itu kan biasanya jarang hanya dan kelompok biasanya kelompok kecil ya. Kalau yang umumnya perampokan-perampokan yang kriminal biasa itu biasanya mereka ada sub kelompoknya dari kelompok yang besar mereka ada sub kelompok khusus sub kelompok dan biasanya tingkat pemahaman terhadap nilai dan budaya di dalam kelompok itu juga sangat spesifik. Misalnya kalau merampok dalam jumlah yang cukup besar akan dapat apresiasi. Okay. Tingkat aksi yang begitu sangat pemberani, mereka dapat apresiasi yang lebih. Itu biasanya di dalam subbudaya kekerasan yang terjadi. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri juga seperti itu. Oke, kalau melihat yang ini nampaknya sendiri saja begitu, tidak terlihat ada. Nah, biasanya kalau ini yang tadi ya pasti mereka sudah terlatih ya, sudah terbiasa menghadapi ini, pasti ini merupakan bagian dari kelompok ya, dugaan saya seperti itu. Ini terlihat dari mana Pak, dari bagaimana cara dia langsung masuk dalam waktu yang sangat cepat ya, dengan menggunakan senjata ya. Senjata itu kan mereka tidak gunakan hanya untuk menakut-nakuti aja kan gitu. Tapi memang ada kelompok tertentu yang memang mereka melakukan pengancaman dengan senjata lebih awal. Mungkin terakhir yang harus menjadi pelajaran gitu ya, ada beberapa toko emas kita tahu ya, mereka bahkan pakai jeruji, ini sistem keamanan cukup tepat nggak mengantisipasi perampokan seperti ini Pak kira-kira? Sebenarnya gini, dia kalau toko emas itu harus punya lapis-lapis pengamanan. Ya, jangan hanya satu lapis. Kalau misalnya pakai jeruji, sebenarnya teknologi jeruji juga zaman sekarang juga kan lebih mudah ditembus juga. Karena memang teknologi untuk bisa melepaskan berbagai macam. Nah, apa saja yang kira-kira membuat perampok itu ragu ketika melihat sebuah toko emas yang ingin menjadi targetnya gitu? Ya, yang jelas gini, bukan hanya toko emas, tapi apapun di itu area ya. Tertentu itu memang harus ada diversifikasi teknologi pengamanan yang berbeda-beda. Misalnya dengan menggunakan cahaya tertentu yang cahaya kedip itu orang langsung kemudian nggak bisa lihat ya, atau kaget sehingga ini seperti perampokan ini kan sebenarnya kalau ada teknologi itu kan bisa. Sudah bisa terdeteksi ya, gerak-geriknya mencurigakan. Lalu kemudian yang kedua memang lapis-lapis pengamanan. Lapis keamanan misalnya ada lapis-lapis tertentu menggunakan
dengan apa ada sensor. Alat-alat yang cukup tajam kan gitu ya. Lalu kemudian ada sensor ya. Lalu kemudian ada apa langkah-langkah mungkin langkah-langkah yang terlalu cepat itu bisa dideteksi dan itu bisa dibuat diciptakan teknologi semacam itu bisa dibuat apalagi dalam sistem teknologi pengamanan seperti yang ada sekarang. Kalau di Amerika misalnya kayak Pentagon itu untuk sensitivitas pendeteksian ada orang masuk apa segala macam pakai apa? Langsung pakai angsa. Kan? Okay. Pakai angsa karena angsa itu kan jauh lebih sensitif dibandingkan dengan anjing. Dengan kan, angsa gitu ya. Oke. Okay. Ya, jadi kalau di depan toko kita melihara angsa justru malah yang berniat jahat justru malah nggak ketahuan itu kalau mereka sedang diawasi. Ya, ini okay. Ini ekstrimnya saja seperti baik. Itu bukan berarti bahwa kita harus samakan tapi harus ada diversifikasi teknologi pengamanan. Okay. Dan itu mungkin dilakukan di Indonesia. Ya, semoga mungkin. Ini bisa cuma relatif lebih mahal. Tapi nggak apa-apa lah mahal, yang penting aman gitu ya. Betul. Pak sebenarnya. Oke. Karena kadang ingin berbuat jahat selangkah lebih maju daripada pengamanannya. Tapi ya. Tapi kuncinya adalah di orang. Okay. Jadi bukan di hardware, alat. Bukan di alat, tetapi di orang, di software. Okay. Ya, jadi orang itu para aparatnya harus lebih cerdas, lebih cerdik, lebih antisipatif, ya, lebih mampu untuk bisa melihat situasi. Oke. Okay. Ya. Pak Erlangga, terima kasih atas diskusinya kali ini. Sama-sama. Dan pemirsa tetap bersama kami karena Lunchtalk masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.